Usia Totti memang sudah 37 tahun, tetapi di Piala Dunia umur Totti masih bisa dikategorikan muda jika merujuk pada umur-umur pemain berikut. Usia memang tidak menjadi halangan untuk pesepak bola membela negaranya. Banyak pemain yang sudah di atas 40 tahun namun masih mampu membela negaranya. Roger Milla, pemain Kamerun ini masih membela negaranya di Piala Dunia tahun 1994. Padahal usianya sudah menginjak 42 tahun. Bukan cuma tampil sebagai ikon Kamerun, Milla mampu mencetak gol saat melawan Rusia di usia 42 tahun 39 hari. Milla memang pemain andalan Kamerun setelah di Piala Dunia 1990 berhasil membawa Kamerun hingga ke perempat final. Prestasi tertinggi yang diraih negara Afrika pertama kalinya. Tampil gemilang di usia tua juga ditunjukkan mantan kiper timnas Italia Dino Zoff. Kiper yang membela Azzurri selama 14 tahun ini terakhir kali tampil di Piala Dunia 1982. Bukan cuma sebagai kiper tertua, penampilannya di Piala Dunia yang dihelat di Spanyol juga menempatkan Zoff sebagai pemain tertua yang mengangkat trofi juara. Penyelamatan gemilangnya membawa Italia menang 3-1 dari Jerman Barat. Hingga saat ini ada 5 pemain yang masih membela negaranya di usia lebih dari 40 tahun. Selain Dino Zoff dan Roger Milla, ada pemain Irlandia Utara Pat Jennings dan pemain Inggris Peter Shilton. Jennings masih bermain di usia 41 tahun, sementara Shilton 40 tahun. Pemain lainnya adalah Ellie Bumnijol yang membela Ukraina di usia 40 tahun. Sementara masih ada satu pemain lagi yang baru masuk ke dalam rekor pemain di atas 40 tahun. Mark Schwarzer, kiper cadangan Chelsea ini bisa masuk dalam rekor pemain tua Piala Dunia jika ia terus bermain untuk negaranya hingga tahun depan di Brazil.